Anda kembali di Indonesia Update bersama saya, Jihan Novita. Saudara, seorang pria di Pati, Jawa Tengah terekam kamera warga sedang menikmati uang hasil mengemis untuk berkaraoke bersama pemandu lagu. Diamankan Satpol PP, pria ini mengaku dalam sehari bisa mendapat Rp150.000. Beginilah aksi Aris saat menikmati hasil mengemis di Pati, Jawa Tengah. Ia asyik berjoget bersama pemandu lagu, meski uang yang ia hasilkan dari mengemis di perempatan Puripati, Jawa Tengah. Aris pun kini jadi sorotan warga. Pasalnya, mengaku memiliki utang dan faktor ekonomi hingga terpaksa mengemis. Uang hasil meminta-minta di jalan malah ia gunakan untuk berkaraoke. Dalam sehari mengemis, Aris bisa mengumpulkan uang Rp150.000. Sehari biasanya dapat? Ya, kadang nang rame nggih 150, nang sepi nggih 100. Berapa jam, Mas? Nggih, satu hari. Satu hari. Dari satu pagi hari sampai sore gitu. Nggih. Gimana jenengan kapok enggak, Mas, ini? Ya, gimana ya? Kapok lah, tapi faktor ekonomi aku. Tanya mendapatkan pembinaan oleh Satpol PP. Aris juga sempat dihukum push up dan lari di halaman Satpol PP. Aris bahkan sebelumnya pernah ditangkap dalam razia karena mengemis di jalan. Jadi yang bersangkutan sudah dua kali. Ditangkap pertama dulu pernah saya peringatkan sudah Pak dan ulangi, ternyata tadi masih mengulangi. Untuk mengantisipasi hal serupa, petugas Satpol PP kini melakukan pengawasan. Iqbal Mukhtaudin, Kompas TV Pati, Jawa Tengah.